Ini paling ditlumpahi malah turu sapine. Wis biasa Mas iki, Mas. Saya nambah carane iki, Pak. Lain lumpahi iki, nembe niki. Lain lumpahi. Kok wis biasa mawon ya? Malah turu. Wah, ini dia pak-pake mana di sana? Bantul nih Mas ya? Bantul. Pagar Merapi. Oh, pagar Merapi. Turun. Bentra panas. Apa iki suket mau iki pakanane ya anu bakso karo mie ayam ya gasil. Dalem e pundi Mas? Dusune Tegalurung. Nggih Pak, anu nggih, Pak Sudar. Pak Sudar. Sak kampung. Nggih, sak kampung. Kula pun tahe mriki, pun tahe mriki kula. Mas. Lumayan menang wae. Yo siap. Iper kecil ya, Mas? Nggih. Kena nggo tunggangan barang iki mesti. Sapi kuduk-kuduk. Potol dong Mas, gitu nih Mas. Potol, potol yang pedet. Memang nggak, sapinya nggak harus berdiri loh. Nggak harus berdiri. Lumpah sapi paling enak. Sapi ini harus turu. Berangkat jam 1 siang Sabtu sampai sini jam 10 malam, guys. Untuk bekal yang dibawa, untuk sapi-sapinya apa Mas? Polar sama gini-gini. Oh, ternyata bawa polar, guys, dari rumah, bawa pakan sendiri sama rumput. Ini sangat luar biasa sekali. Karena kur meneng wae lho. Dari Pasir Merapi, dari bawah lereng Gunung Merapi. Iya, 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 betul. Sampai ke Kasungan itu sekitar 1 jam. Berhenti berapa kali Mas? Ya nanti kalau agak jauh sama teman yang temannya itu di apa ditunggu gitu. Jadinya apa? Sama-sama bareng-bareng. Iya. Lewatnya lewat. Sudah selesai ini. Menjali. Iya. Oke. Sing sijine ditekuk kowe. Kali urang. Berapa rombongan Mas dari Pagar Merapi? 8. 9 atau 8? Kalau enggak salah 9. 9. Ini tahan atau membelian sepatu pada sapi. Ini kok bisa jinak? Ini dipelihara dari kapan Mas? Sudah dari habis lahir? Udah dari Mas apa beli pedeta? Usia berapa dulu? 4 bulan ah. Ini kesel perjalanan jauh.
perjalanan jauh dari lereng Merapi sampai ke Kasongan Bantul nih teman-teman. Ini sampai sini ditumpai di mana ini? Tidak ada perlawanan sama sekali. Paling penak menumpahi. Ben panas ya mas ya? Ternyata mempunyai manfaat. Kaki sapi tidak panas. Leo. Leo pasangannya siapa mas? Apa cuma sendiri? Krisna sama itu. Siapa? Krisna. Gandengannya itu teman-teman. Oke, sudah selesai ini proses masang sepatu. Tahun mas, usianya? Satu tahun. Berarti si Leo ini udah bisa untuk gerobakan itu udah dari pedat ya mas? Dari pedat. Udah dilatih gitu? Iya. Oh masih satu lagi. Oh. Untuk masnya sendiri, gak apa sambil tanya. Kesan pesannya. Kesan pesannya setelah sampai Kasongan ini mas. Oh, ini jam aja nih, ini raut mukanya. Sini dulu karena proses pemasangan sepatunya sudah selesai. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.